Hai Palop, selamat datang kembali di channel Ujang Halu di reaction video vlog artis dan reaction music. Akhirnya perform Pare Prayoga di Jawa Tengah kembali diupdate di akun channel Fania Latifa Official. Ini menit-menit ketika Pare Prayoga keluar dari mobil dan ngasih surprise kepada anak-anak TK yang berlokasi di Pendopo Bupati Demak, Jawa Tengah ya. Nah, seperti apakah kehebohan anak-anak TK setelah melihat Pare Prayoga memasuki panggung? Tapi usahakan palop-palop nonton dulu ya di Fania Latifa Official. Terus kalau misalkan mau nonton bareng atau nonton ulang, boleh standby di sini. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya. Mari kita mulai. Dia di dalam dulu ya kan, nanti kasih salam dulu. Vanus bilang Vanus, bukan nyanyi di atas panggung. Mic kan langsung dikasih. Siapa itu? Mas, minta mic ya mas. Mas, mic-nya. Ini seriusan. Vanus, gak tahu. Orang-orang belum pada tahu gitu para prayoga yang datang ini ya. Tapi kayaknya ada sebagian yang tahu deh. Mas siapa? Nasirul, katanya Palop juga. Oh itu ya. Ya itu Palop. Hey, Palop-Palop Jawa Tengah, ini kesempatan buat ketemu Pare. Tapi kan ini acaranya bukan acara umum ya, acara privat. Susah dong kalau acara privat. Kasih minyak sama Pare. Orang luar gak bisa datang nonton. Minta minyak mas. Karena dia nggak tahu kalau kita nyanyi dari mobil. Surprise kan ya Om ya. Iku mana? Iya makanya. Iku mana? Emang kamu nggak bekal mic, Pareo? Kita kan bawa mic sendiri. Kira-kira ada apa? Kira-kira ada apa? Ya, ayo. Hidup. Mika udah hidup. Udah. Sudah ketemu kan di Instagram siapa? Nanti ya. Udah hidup. Pare. Selamat. Prayoga. Gak apa. Ketinggian gimana? Selamat biasa aja, aku gak kuat. Nadanya ketinggian, kan kamu tinggi suaranya. Merinding guys. Berbondong-bondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ayah bunda sama teman-teman di sini sehat semua ya? Sehat. Oke, gimana kita bisa langsung nyanyi bareng ya di sini? Oke, nyanyi bareng ya. Oke. Tahu kapan nih? Pasti mereka nggak nyangka ada Farel kesini gitu. Langsung tuh anak-anakku langsung mampet di depan semua anak-anaknya gitu.
ngumpet di depan semua. Gak nyanyiin lagunya sendiri ya, Parel. Udah ya. Oh, udah selesai, bentar banget. Salam sama kamu. Okay. Ibu ini mau pegang tangan kamu, sama salaman. Pegang ya. Sebentar. Ah, sebentar. Ayo cepat. Salam. Tapi panjang umurnya. Ya, makasih ya. Makasih ya, Bu. Kasih, Parel. Ya. Oke, bentar banget ternyata ya. Nangis ya. Oh, nangis ibunya. Nangis ibunya. Oke, videonya habis ya. Nanti Ujang akan lanjut lagi, cari-cari dulu ya di sini pada prayoga nyanyiin lagu apa saja. Dan ini guys, merinding banget loh, dia keluar dari mobil tadi membawakan lagu Shalawat Jibril ya. Itu meskipun nadanya ketinggian. Tadi dia kan di dalam mobil teriak Om Rais ya. Ketinggian katanya gitu, tapi dia bisa. Dia bisa, tapi ya untuk dia menyanyikan lagu Rungkat. Nanti Ujang akan cari yang versi fullnya ya. Ini penontonnya langsung, anak bocil-bocil PK-nya itu langsung naik ke atas semua ya. Ada Parel tuh langsung digandrungi langsung. Berarti ini singkat banget ya, acaranya gak lama. Mungkin Parel di sana juga menyanyikan beberapa lagu doang. Ini singkat banget seriusan acaranya sepertinya. Dan itu barusan tuh ibu yang barusan siapa ya, sampai nangis kayak gitu ya. Apa ibu guru TK-TK di sini kah atau gimana? Oke, Palop-Palop, terima kasih sudah mampir. Ini adalah updatean terbaru perform pada prayoga di Jawa Tengah ya. Lebih tepatnya di acara gathering anak-anak TK di Pendopo Bupati Demak. Nah, Ujang lalu pamit dulu, nanti next Ujang lanjut lagi. Sampai jumpa.